mau cobain gak hipnotis? Takut. Coba lihat, perhatikan lagi. Ini 500. 1, 2, 3 tidur. Roots. Bab. Banyak ya? Pernah hipnotis gak? Enggak. Gak ada yang pernah? Dan gak ada yang mau? Enggak mau. Di antara kakak-kakak ada gak yang mau saya hipnotis? Hah? Ada nggak yang mau saya hipnotis? Nggak ada ya? Nggak bisa ya? Nggak mau ya? Nah, boleh nggak saya hipnotis? Nggak dulu ya? Makasih ya. Kak, sorry. Gini, saya kan lagi mau kenali nih. Saya Junaidi Karo-Karo. Saya boleh nggak ganggu waktunya sebentar? Boleh. Boleh ya? Jadi gini kak, perkenalkan ya. Kita lagi bikin konten YouTube. Pernah dengar YouTube gak? Pernah. Pernah? Iya. Apa? Pernah bikin video-video gitu. Ya benar, video. Jadi gini kak, kita kan lagi bikin konten nih tentang hipnotis. Hipnotis. Iya. Kakak pernah dengar hipnotis gak? Pernah sih dengar. Hipnotis? Pernah dengar ya? Iya, pernah. Pernah kena hipnotis ya? Enggak. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Mau cobain enggak hipnotis? Takut. Gini-gini, hipnotis itu sebenarnya simple ya, simple. Jadi maksudnya gini, kakak punya cita-cita enggak? Punya. Pilot atau dokter atau apa? Enggak, kakak pengen, cita-cita kakak pengen naik haji. Pengen naik? Bisa nanti kakak ku hipnotis misalkan jadi orang Arab, bisa? Mau cobain gak? Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Paling 30 detik lah gitu. Mau cobain gak? Enggak, takut. Gak apa-apa kak, gini-gini. Misalkan nih, ini mungkin persepsi orang bahaya gitu ya. Ini kan handphone saya nih. Ini saya letakin nih. Saya gak akan macam-macam gitu, janji gak macam-macam. Lagian kakak kan punya teman tuh, saya gak akan macam-macam gitu. Mau gak cobain 30 detik aja? Tapi gak apa-apa nih? Gak apa-apa? Boleh. Gak apa-apa, bener? Bener. Boleh ya? Boleh. Kita coba ya, boleh. Coba tes ya. Gini. Santai ya. Coba ya. Tahu gak ini berapa? 5 ya? Ini berapa? 5 ya? Oke, 5. Entah kenapa, ternyata ini bukan 5. Tahu gak ini berapa? Ini 500. 500. Coba lihat, perhatikan lagi. Ini 500. 1, 2, 3, tidur. Atas nama Puji. Jadi Sal, kalau dia kayak gini nih, ini udah relax. Makin dalam. Sorry. Ketika kamu dengar suara saya, ketika kamu mengerti, kamu boleh anggukkan kepala satu kali. Oke. Jadi, entah kenapa, ternyata kamu di alam bawah sadar kamu mengatakan bahwa ternyata kamu bukan orang Indonesia, tapi ternyata kamu adalah orang Arab. Kamu orang Arab, kamu dilahirkan di Arab. Bapak ibu kamu juga orang Arab, pokoknya sesuatu tentang hidup kamu itu adalah kamu adalah orang Arab. Apakah kamu mengerti dengan ucapan saya? Apabila mengerti silahkan anggukkan kepala. Oke. Yang kedua, ternyata walaupun kamu orang Arab, ternyata anehnya kamu mengerti bahasa Indonesia. Kamu mengerti bahasa Indonesia tapi kamu tidak bisa berbahasa Indonesia, bahasa kamu bahasa Arab. Kalau kamu mengerti dengan instruksi saya, silahkan anggukkan kepala. Oke, entah kenapa dalam hitungan ketiga, kamu semakin dalam tapi kamu akan terbangun. Terbangun dari tidur kamu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, bangun. Halo. Nama siapa nama? Sembilan ya. Orang mana? Urdon. Urdon. Iya, Jordan.
Jordan. Jordan. Jadi mana enak tahu gitu. Jordan. Nama kamu tadi siapa? Ismiana Iin. Ismiana Iin. Kalau kamu orang Jordan nih, kalau kamu orang Jordan, coba ceritakan kepada saya tentang Jordan itu seperti apa? Wais. Wais. Wais dan Elwa. Elwa. Wais dan Elwa. Elwa. Oh, gini, kalau di Jordan itu ada sungai nggak sungai? Vi. Vi. Kulhab. Kalau 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 laut laut laut. Vi bahar. Vi bahar. Elwa. Elwa. Oh. Kalau di Indonesia nih ya, Indonesia kan yang terkenal makanan itu nasi uduk, nasi goreng. Kalau misalkan di negara kamu di Jordan, makanan terkenalnya apa? Roots. Roots. Bab. Banyak ya? Kecil. Oh. Kau ada pertanyaan nggak sama Desa? Kalau di kota kakak itu banyak gedung-gedung tinggi juga nggak? Gedung-gedung tinggi? Vi, nggak paham penampilan kakak ini bang. Gini, kamu tadi lahir di Jordan kan? Bisa nggak kamu jelasin ke kita cewek-cewek di Jordan itu seperti apa? Vi. Helwa. 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 Abia. Abia. Helwa. Helwa. Kau ada nggak mau tanya lagi sama dia? Apa lagi bunga? Biasanya nih kak, kalau cewek Indonesia sama cewek kota kak mana yang paling cantik? Simsim. Simsim. Ayo, Simsim. 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 Tahu enggak kau simsim ini asalnya? Sumsum yang tahu. Gini. Kalau Jordan itu, negara kamu kan Jordan kan? Negara kamu itu negara aman apa negara perang? Quais? Alhamdulillah quais. Alhamdulillah katanya coy. Kalau alhamdulillah ini aman berarti aman. Oke. Tadi di Jordan ya. Jadi kalau negara kamu Jordan, dari negara kamu, kamu dari negara kamu dekat enggak sama Mekah? Baik. Baik. Ayo. Baid, katanya. Oh, ini apa? Baid ini apa? Ini kita yang dikerjain ini, Rizal. Umur kamu udah berapa tahun umur? Arba Wisrin ya. Oke. Terus, kamu punya pertanyaan nggak sama? Kok tanya coba bahasa Arabnya? Kalau bahasa Arabnya, ini kan temanku ada yang sedikit gila ini. Bahasa Arabnya gila itu apa? Ma. Bukan Bahlul, Bahlul. Lah. Bukan Bahlul ya, bukan Bahlul. Oke. Terus. Gini ya. Tadi kan kamu dari Jordan gitu ya, dari Jordan gitu kan. Terus ternyata sekarang kamu lagi ada di Indonesia. Ini sangat membingungkan buat kamu. Kenapa kamu ada di Indonesia ya kan? Sementara kamu sebenarnya orang Jordan gitu kan. Tapi semakin kamu pikirin, ternyata kamu tidur. Tidur lagi dia sama ya. Tidur dia kan. Terus kalau udah tidur kayak gini, Sal, kita kasih suges yang bagus-bagus. Ketika kamu mendengar suara saya dengan jelas, kamu boleh menganggukkan kepala kamu satu kali. Jadi seperti ini. Nanti setelah kamu terbangun dari
alam bawah sadar kamu, ternyata hidup kamu jadi jauh lebih baik, jauh lebih semangat, jauh lebih sehat, dan jauh lebih positif. Semakin hari, semakin hari, semakin bagus, semakin positif, dan semakin baik. Ketika kamu mengerti, kamu boleh anggukkan kepala kamu. Oke. Jadi, pada hitungan ketiga, kamu akan terbangun dari alam bawah sadar kamu. Satu, dua, tiga, bangun. Gimana tadi rasanya jadi orang Jordan? Tadi katanya, kamu dari Jordan kan? Enggak, bukan. Bukan. Tadi katanya orang Jordan. Bukan ya. Oke, oke, oke. Nama siapa nama kamu siapa? Iin. Hah? Iin ya. Kamu bukan orang Jordan. Orang mana? Orang Indonesia. Oh, rumahnya di mana? Cengkareng. Cengkareng. Cengkareng ke Jordan Jaya. Kak, gini ya. Sorry ya. Barusan kan kakak share video ini, masuk video. Kalau misalkan saya masukin YouTube boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa ya? Nggak ada yang marah ya? Jadi artinya sah ini ya. Oke, selamat kita dulu kak. Terima kasih banyak ya. Sampai kita ketemu lagi di lain waktu ya. Thank you.